Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share gimana cara aku mendapatkan look yang simple banget seperti ini. Dan look ini cocok banget untuk kalian pakai nanti untuk buka puasa bareng teman ataupun bareng mantan ataupun bareng keluarga. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama pastinya aku pakai foundation. Di sini aku pakai foundation dari Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Seperti biasanya aku aplikasikan dengan menggunakan brush, lalu aku haluskan dengan menggunakan puff dari Misha Cushion. Lalu untuk eyeshadownya di sini aku pakai blush dari Eclipse. Kemudian aku aplikasikan lagi eye glitter dari Althea. Aku suka banget sama eye glitter ini karena hasilnya tuh bikin kayak mata aku bling-bling tapi tidak berlebihan. Terus aku aplikasikan Mercy Gel Eyeliner yang warna coklat. Aku aplikasikan dekat dengan bulu mata aku hanya untuk membuat bagian bulu mata aku tuh nggak terlalu kosong. Kemudian aku jepit bulu mata aku dan pakai maskara favorit aku yaitu dari Maybelline juga. Terus untuk blush aku gunakan yang dari Eclipse tadi ke seluruh pipi aku seperti biasanya. Dan gak lupa aku pakai highlighter favorit aku yaitu dari Makeover. Kalian bisa lihat perbedaannya antara aku gunakan highlighter sama enggak. Terus untuk bagian bibir aku gunakan Lakme Matte Melt Liquid Lip Color. Dan ya, itu dia tadi makeupnya. Gampang banget kan untuk ditiru dan simple banget. Hasilnya bisa bikin kulit kita terlihat fresh walaupun kita lagi puasa. Selamat berbuka teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Bye-bye.